Kabar korban begal di jalanan Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati heboh di media sosial. Setelah dicek, ternyata korban perkelahian antara pemuda usai dari tempat karaoke di wilayah Jalan Lingkar Barat Kudus. Kejadian perkelahian itu terjadi pada Senin pagi. Warga melihat ada perkelahian antara pemuda di jalan. Warga sempat melerai dan menanyai pemuda. Ternyata pemuda berkelahi diduga salah paham, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ada naik motor meja, negara selatan, diadang, nareking, di depan, jatuh, langsung ditonjoki, tabrai, dikebur bungeng. Lalu saya tolongin bapaknya, bilang, "Lu apa mas?" gitu. Aku dikira nyolong motor mas, gitu. Dikira mencuri motor? Mencuri motor. Aku gak terima, coba jangan tukang lagi, beri pun. Kasus tersebut masih didalami pihak kepolisian, termasuk memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dari kepolisian. Tim Liputan, Cahaya TV.